Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asikatul, mentul-mentul, mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semuanya, teman-teman apa kabar? Mbak Asikatul doain semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Mbak Asik mau mereview. Apa sih, masa mereview sih? Mau ini loh, guys. Melihat rapotnya kakak. Iya, betul sekali, melihat rapotnya kakak. Monggo. Ini tadi Mbak Si yang ngambil ya, Mbak Si bawa pulang teman-teman. Ini gini lah nih. Pilih. Kau untuk juara saja. Dua. Kau ini juara nih. Enak kan kalau gula ayo. Jelok nilai nih karo Sengkeila karo Retika KCI. Songolas 14 ambek songolas songo 14 ambek songo sedak luru. Kakak aku iya kak woi HPnya Sita, kok HPnya tak kone konter cak kok nak enak siapa woi anak Ibu Parmi tak kone sandi woi sandi ini aku tak sendro dopi ya iya nih Bu Jo kok HP nanae guys bro oke lah HP nanae aku pas tes kasih nau nak alah alah kone TPA gak TPA ya ini nih sapi gak elek cuma kan Ici iso lo wis apa iki? Iya, pokoke ya usahakan semester depan lebih baik dari ini. Kemarin no upal kasih juara 30. Dole aku kira tak ngerjakno tugas kok. Ora usah ngurusi konco. Ndak aku gak ngurusi kan aku ngandani. Jadi diam enggak? Sebelahmu coba Diska nih tengok nih besok Diska nih pasti juara satu nih gak iya kan aku jangan masuk kalau enggak juara satu gak muni no pak ya teman-teman ini tadi tak dono lah nilainya untuk Piro pendidikan agama Islam dan duduk pekerti 86 pendidikan Pancasila 80 Bahasa Indonesia 85, Matematika 84, IPA 80, IPS 86, Bahasa Inggris 86, Prakarya 85, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 74, Informatika 86, Muatan Lokal Bahasa Daerah 82. Informatika piro? Wah. Piye orang SMA 90 cocok. Oh. Informatika 86. Pokoke semester sesuk munggah lan loro kudu enek 9 9 9 9 9 9 9. Satu kabeh. Duh, ya gak iso ae. Gurune jenengan. Iya, nek Bapak gurune mati ben gaji. Yo, yo. Ye, Kel. Nama Kaila Agustina Ramadhani, nama sekolah SMP Negeri 4 Cepu, alamat Jalan Raya Cepu Randu KM 3,5 Cepu. Mengetahui wali kelas Triwartuti SPD, mengetahui kepala sekolah Muhammad Ali Yusuf SPD MPD. Ye, apa nih? Eh, genen tak video ngomong. Mama. Kok mangga. Juara papat paling ora kan yo telu loro nak ke iso siji bagaimana kata-kata mutiara hari ini beli ketan ke pasar beli ke pasar beli ketan iya baik saya ngomong cakep ya dek ya pergi ke pasar beli ketan tidak lupa jalan-jalan kalau kamu selalu ingat mantan lebih baik kita selalu ingat Tuhan Bu Yuna telat
Hendaknya kan sing sinyale E plus ngono lho, Kel. Eh H plus. Ngelag dhisik. Sinyale H plus beda sama kita. Kita kan 4G. Stop. Hendaknya kan kadang E, kadang H plus sinyale gak jelas emang. Kadang G. Kadang G. Oh, nah, guys, aku tadi dari rumah excited banget. Karena aku udah isok wes ngomong, aku udah untuk juara. Soalnya aku sih tak bocoran sangka Bu Mega. Kau isa, muncrat kau ujuku. Yeah. Kita lihat besok kalau Dek Diska tampo rapot. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti juara. Kayaknya enggak deh. Orang tahu melepuh. Enggak, aku yakin Dek Diska video kan. Diska. Pasti Dek Diska sini kan. Pasti Dek Diska besok juara satu kan, Dis. Ya kan, Dek? HP-nya mapik meneh. Mama yakin ya kan? Percaya kan? Percaya sama Diska kan besok juara satu kan, Dek? Amin. Tapi kalau juara dua. Ya enggak apa-apa. Ya ya udah kalau enggak juara satu ya juara dua ya. Yakin enggak? Juara 10. Astagfirullahalazim, Dek. Muridnya cuma 12 kok. Aku sing ngelebokno jeneng cah gak bohong. Mama itu enggak bangga kamu menjadi bagian dari petugas penunggu wali murid tanda tangan. Ngono ki enggak usah, enggak apa-apa. Yang penting dapat juara, pinter. Dari sini nanti HP akan saya sita. Buka di sita. Aku mau ke rumahnya anaknya Bu Parmi, tak kon di sandi. Jadi ndekne nape dolanan HP ada waktu nih. Gak kok blanjur dolanan HP terus. Ini tak sandine aku iso. Ya sandi saiki. Tapi sandine sing roh aku tok. Ayo apalan surat al apa? Al bulut. Gak, ndekne sing ape setorane Pak. Pak sapa? Pak Hanafi. Pak Hanafi sapa? Pak sapa? Pak Saidin. Pak Saidin surat apa? Wes urung. Apane? Mosok kat MI nyampe ape lulus SMP ora. Hafiz jus 30 piye kok Allah. Kurang saidik malah kali kabeh ra tau diwaca. Siapa lo jodulanan HP TikTok kan ae marah sak bendino iki. Tak hapusi kabeh. Wis sesuk wifi rasa tak bayar ben ora nek wifi sisan kono. Dadi kabeh yo kena. Iya wis rasa HP-nan ae mesisan karoan ben ayem uripe. Rasa bari wifi. Kowe masih punya jodulan. Kowe neh malah. Mangkel aku. Lho guys, Diska gak sekolah. Kenapa apa jal gak sekolah? Perutku sakit. Alah, perutnya sakit mangan tak sak piring. Ya iso ya. Aku tuh heran guys, kenapa Dik Diska itu malas banget sekolah? Ya kan jarang punya teman. Ya udah enggak apa-apa, kamu tahu enggak itu Mbak Repika dari lahir maknya meninggal. Bapaknya nikah lagi enggak diurusin malah juara kelas terus dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai sekarang SMP. Dia membuktikan bahwa dunia yang kejam itu tidak akan merubah hidupnya. Adiknya malah jadi semangat. Ya. Ben tak tinggal ning Jakarta ben jadi pinter kabeh. Ya. Jangan. Ya. Wah. Aku gantung diri nih. Nih mama ini Jakarta ya aku mau belajar. Terus ngapain? Turu. Enak eh. Kowe kan nak tanggal di Jakarta kowe apa-apa, Kel? Apa ya? Ya apa? Party. Terus happy. Apa mak kok? Ya jalannya happy. Biarin kalian enggak sedih tak tinggal, biarin kalian bahagia. Kan nak jarungan. Nih, ngelorang iya. Cedak omenanya. Kata-kata hari ini, Mas? Mumet. Cukup iya mau diusir di Jakarta nggak dina tangi turu apa turu ngomongin ngomong karno siapa sih ngomong kok ngono siapa ngomong duh aku diusir di Jakarta yang duduk ngono lah dia bisa juga nih paping wah juga nih paping aku yang bendino bu nih paping kemana oh alah doyo gila api.
Nangis bun. Tersium guys mukanya guys. Terbayangkan betapa sakit. Kanca-kanca kurang mama ingin hidup. Kau ibu emak ya. Kenapa? Tak ijak enak mereka. Baru kancamu yang bilang. Terus ini masa eh. Terus ini dok ikut ibu em. Dok aku pria rata terus makku papi ya. Dok. Masa eh kerja baru kali ini. Gimana kalau lihat bapakmu? Wih pak mokel. Tak kira aku ya deh em. Dia makan sih nggak makan Fiona. Nenek kuwi nambah nanya kan wis serah eh. Bapak em tak asik mana kel. Kok orang kok bapak bapak ikel. Kok bapak. Ya Allah kamu gak kayak bapak bapak ya. Loh mem. Kita kamu, kan bro. Kamu gak kayak bapak bapak tapi kayak kakek kakek. Aku tukur rambut palsu lah. Terus? Penora botak. Mas sapi ngono menyerupai Pak Lino. Mungkin penampilanku hari ini kayak yang nampak kayak muda. Muda. Coba mamak pakai gamis. Mana nanti kayak nenek-nenek. Nabrak ima. Nabrak. Gak matching ya kan? Iya. Gak popok. Aku kala isa SMP yo. Kadang mbayangno sok mau di wis gede kan. Suatu saat mesti mbuh piye-piye nek calonan sing seneng ya yo. Pas dolan ning omah kuwi lho aku kudu piye kata wis mikir ngono aku. Assalamualaikum. Gae kan cerita masa depan kan ora mungkin arep ora nek calonan sing seneng ya Kel. Kan tetep suatu saat mbuh diska mbuh kela kan mesti. Assalamualaikum. Pak, kelane enten? Nek. Nek, napa kowe? Pe malam mingguan, Pak. Kau lah, dah mulai. Aku kadang mikir ngono, sikapku kudu piye? Mare aku selama hidup gak tau pacaran. Jadi nek aku. Ambil mama. Mama ngomong. Suatu mama, pak bapak, suatu hari mama berkata, halah Kel, aku loh, dek kayak ki, nek pacaran ni, ambek pacaran berakal bang kui loh, pas nek mau pacaran, orang dijak tu ngono-ngono kui, dijak ni dua getar aku pas. Poinnya bukan itu. Yang pacaran di kafe, yang pacaran di bioskop, yang pacaran di anu, belum tentu jadi istri, belum tentu jadi menikah, belum tentu jadi jodoh. Saya yang pacaran di atas got sekarang gak punya anak dua. Karena kamu tuh gak punya uang dari dulu. Tahu enggak? Gak punya uang dah tuh guys, males aku. Aku tak iso nikah mbek bapak iki. Yo aku diguna-guna paling. Dinganu guys, dipuasani aku tuh. Sopo? Eh, nek sing ngomong mbek aku jenengane saking takute kehilangan aku ngantek puasa ora mangan ora ngombe. Sopo sing ngomong tak tau apokan to iki. Nek lambene tak tapuki saiki. Makal ae aku. Nek aku mosone awakmu lho. Aku ora ngarah wedi. Awakmu sing iso tunduk ning aku. Iki kuwali. Jalan-jalan mamak sing masak. Lah, aku kadang heran kenapa aku takut sekali sama dia. Kadang iki lah. Kadang aku dipelet. Sorry. Pain aku melet kamu. Kalau video horor. Kalau aku mau melet tuh aku mau meletnya Rapi Ahmad sekalian. Sultan Mala Suprayitno. Rugi amat. Bayar mbak dukun larang-larang. Malah jenengan, pain, enggak usah terpelet, enggak usah dipelet, terpelet-pelet. Ya guys. Aku kalau mau malah tuh malah terapi. Rapi Ahmad. Rapi Ahmad. Jadi kamu Rayanza sama itu. Cipung. Coba cipung. Dari TikTok kan nek ngomong cipung cuping ini. Terus dia main kancane jenenge ki cipung nek dengene. Oh, cipung oh, kapan ganti jenenge jare? Ini liburan mau kemana kita? Karangjaya. Jakarta. Alah Karangjaya banyune perhining mripat. Alah gayanem, gayanem. Ayo Karangjaya kita balapan renang. Ayo. Kamu ya. Les aku terima ning kali. Motor dua dong. Motor sitok. Ayo. Motor loro ora apa-apa lah. Karangjaya kene. Bayarane piro mlebu ning? Montor tuh 15.000 sak montor. Murah daripada kowe ning kolam renang. Bayar. Kan iki asik ning Karangjaya. Asik. Aku renang. Tapi pas dino minggu ngono kan ora nek anu
kan nggak punya SIM. Pak polisi minta maaf, saya belum bisa bikin SIM karena untuk saat ini keuangan sekarat. Loh, polisi jenderal Kapolri Jokowi penonton setiane asik Rapi Ahmad Baim Wong biar ricis Puji iyo Bu Puji. Puji kuwi lho ngomongnya Puji dulure almarhum Mbak Vanessa malah Puji ngomongnya jenenge Fuji sampe dipuji. Kuwi lak pujine Heri. Ayo. Guys, gak jelas guys, males aku sama mereka guys. Ayo mek kelopo ae lah makan kok. Liburan iki. Ah, wis tuwek ndeng aku. Nama kancaku kok lho urung liburan wis pengen healing ning Bromo ning di ning di. Aku ning di. Ayo tak jane sendang gayam lho. Lah lah. Aku pengen Karang Jaya kok aku urung tau. Aja Pak. Budak dhewe ngono lho ta budak dhewe, budak rono kudu sangune akeh. Sang wopo. Yang gue jajan ya. Neng kono ki enek motor trail yo kel. Yo wis numpak. Kan pengen yo kel, mosok wis tok kono gak numpak. Pak, pak, pak. Pak, iki lho ben iku dinane kae kipas rono ku lho sing kan ning banana boot ne. Enek banana boot terus numpak perahu tekan. Kan sing dindo Karang Jaya kan enek karang ini tengah laut. Numpak perahu bayar. Lah iku justru ning kolam ning Karang Jaya kan nemen di bolane. Yo. Lah kuwi. Oh, ngesakno wis tok kono ado-ado. Wis kase iki ora seneng mandi bola yo. Senenge mandi apa? Pengen. Lah malah sing wis gerang. Wis tok kono nek bakul kelapa muda, kelapa bakar. Aku ndek nang. Mosok wis tok kono gak tuku popo. Ning Saloka kan aku gak numpak apa-apa yo paku bumi aku ora wani roller coaster aku gak wani. Lah terus kan nenek wahana kuwi apik Pak, koyo nenek prosotane, nenek mandi bolane, aku ngejak Bevirono aku gak oleh di Senen yo. Apa, Dik? Aku umurku gak cukup. Jalan-jalan plus rumah. Jalan-jalan yang apa, Dik? Mau Saloka. Saloka. Iya, ayo nang Saloka. Ayo nang Saloka. Saloka, sang nem piro? Aja, aja wes tak aja. Aku nggak bengi pe tak antar di rumah hantu. Aku metu sama. Gelem gak? Kakak ambek Diska nggak bengi tak antar di rumah hantu. Rumah hantu siapa? Wih kuburan nggak bengi tak ter. Gak sah makasih. Kalo Diska. Sini Saloka. Halah halah merinding. Wih tarah gak akeh penampakannya tapi akeh jerat jerit. Halah nggak apa nguyoh, gak wani, apa adus gak wani. Aku dek bengi roh roh. Ewing hade ngelilir gini. Aku ndara teruat. Ya, aku malah lagi turu. Mama kan ya tadi di Omara kalau nek wis berkeleh-leh nang aku lho ganti. Anak suara kuntilanak aku jembul tangi. Ngono ku diatur to. Aku weden gak wani aku. Ye, kowe me apa bocah? Dah yo. Iyo. Gabut, gabut nyokot ibotan. Padahal ini hari ini ada market day lho. Cokoti. Di sekolahanmu. Hari ini ada barongan. Di mana? Kau nak lah cakap main ayah kancak-kancak apa dah lah, tapi gue aku sendiri. Bung itu apa? Dek makan kantin tutup, pak. Aku dijak kancak aku matu apa? Ngapa kantinnya tutup yo? Kok beda kayak botol kuliah? Ditutup dek kontennya pada kesempatan pagi ini dek. Kakak bisa sore. Dek kata-kata buat kakak bilangin jangan lupa belajar kayak gitu biar dapat juara satu. Untuk kakak apa kata-kata untuk kakak? Kata-kata. Semoga cepat kerja biar cepat sembuh, cepat kerja. Kok cepat kerja sih sekolah urung kok cepat kerja. Kamu pengen apa dari kakak? Aku pengen dikae juga kakak. Ya Allah, kakak sama ini kerja jadi pembantu kuwi lah. Ada rosok. Diska ya enak-enak ya, kan doa no kakaknya malah semoga cepat kerja kel. Wes rene dek ayo ditutup. Nya video aku nek ono tak tutupe aku. Oh ya ya ombe aku. Turu aku. Iki kena copyright gak iki kandik mang buluran nonstop. Tutup. Nya dek tutup dek aku dek sing nutup dek. Apa aku kan kan.
kaget. Tapi apa yang adik mau? Rahasia. Apa mak? Rahasia. Apa mak? Oke teman-teman, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Pesannya Mbak Asih untuk Mbak Kayla adalah sebenarnya juara itu bukan kunci segalanya. Juara itu tidak akan menjamin masa depan seseorang, dia akan bekerja di mana. Cuman intinya adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah putus asa untuk belajar, jangan pernah letih lelah untuk belajar. Lebih baik kamu terjungkal-jungkal. Jawabannya lebih baik kamu itu nibo nangi golek ilmu timbangane kue seemban nibo nangi golek tangan. Bahasa Indonesianya bisa. Lebih baik kamu terjungkal-jungkal saat ini jatuh bangun ya. Lebih baik kamu itu jatuh bangun letih lelah saat ini untuk mencari ilmu daripada di usia kamu nanti. Kamu akan letih lelah untuk mencari kerja. Wong pinter kuwi ora usah kangelen golek gawean. Gawean akan marani dhewe, akan nekani dhewe. Kuwi lah gunane ilmu. Ilmu kuwi adalah kepikat kesana. Ilmu itu adalah ilmu. Sangat bermanfaat. Ojo, jangan pernah berhenti membaca, terus membaca karena membaca adalah jendela dunia. Terus belajar, belajar, belajar. Terus belajar teman-teman untuk meraih masa depan. Kak, jadi kita ini lo si raja kita, ya Allah. Duh, iya iya. Gak ya, duduk. Oh, malah. Tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, karena sesuatu yang indah itu harus diperjuangkan. Selamat berjuang anak-anakku. Mama dan bapak akan memfasilitasimu. Memfasilitasi HP, memfasilitasi WiFi, memfasilitasi kowe budal tak terno mulih tak fasilitasi. Ayo monggo belajar, ora pernah tak bebani gawean, ora pernah tak bebani iki iku. Itu adalah salah satu tujuan dan harapan dari orang tua agar kamu bisa menjadi anak yang berguna untuk negara, bangsa, dan terlebih untuk agama dan keluarga kamu. Ini pesan dari bapak ibumu. Semoga nanti kamu bisa mencari pekerjaan yang benar-benar menghasilkan. Api fotoku dis. Menghasilkan. Fotoku ya. Ya seperti itulah. Pokoknya intinya mama dan bapak itu pengen kamu somben nak wayahe kowe golek duit ojo ngetok notot. Cukup mengandalkan otak. Cari uang dengan otak itu jauh lebih baik daripada bekerja dengan mengeluarkan banyak otot. Dadi cah pinter, dadi cah cerdas. Apalagi kalau kalian bisa jadi hafiz Quran, pasti kalian cari kerja, cari apapun akan mudah. Aku pengen cita-citaku jadi. Ngapa lo Quran kayak sak jus? Bayo jus. Sak Quran, 30 jus sak lo. Mantek. Jawab mergawe ning dia ra wis lolos kowe pokoke. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Dadah.